99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 51 ke 1 KUHP, junto pasal 65 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Suryatman Gider telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan umum dalam dakwaan ke-1. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suryatman Gider dengan pidana penjara selama 5 tahun dan membayar denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama